Hai semuanya, ketemu lagi sama Diva di Ari Diva Channel. Hari ini tuh kayak lagi capek banget guys. Sebagai seorang konten creator, Diva lagi sering-seringnya nih lagi aktif-aktifnya di sosial media. Kayak bikin konten-konten untuk di TikTok, yang pastinya di YouTube dan juga di Instagram Diva. Dan karena kayak yang seperti kita tahu, kondisi saat ini juga tidak memungkinkan Diva untuk merelaksasi diri. Dia juga sedikit agak struggle banget, karena kayak mau ngerawat diri juga bingung kan, keadaan masih seperti ini. Tapi sekarang tuh Diva kayak lagi seneng-senengnya juga, selain dari capek, tapi Diva juga lagi seneng-senengnya juga. Kenapa? Karena Diva tuh menemukan suatu produk yang bisa menghilangkan stres Diva selama ini. Ditambah lagi kan sebagai content creator, kita tuh harus menjaga penampilan diri kita, pastinya mulai dari wajah dan juga kebersihan dan lain-lainnya. Nah, terutama di wajah. Sebagai YouTuber, Diva kan selalu memampangkan wajah Diva di hadapan kalian semua. Untuk menjaga itu semua, Diva tuh harus mencari produk yang benar-benar cocok banget sama kulit wajah Diva. Dan ini, Diva mau ngasih tahu sama kalian bahwa Diva sudah menemukan produk yang cocok banget dengan kulit wajah Diva, yaitu ada dari Scarlett Whitening Face Series. Widih, seneng banget akhirnya aku bisa review mereka semua, karena terakhir Diva kan sudah mereview yang body seriesnya. Sekarang Diva pengen banget nge-review ataupun memberitahu tentang Scarlett Whitening Face Series untuk kalian semua, khususnya ini Diva yang sudah ada di belakang Diva nih, yaitu adalah Face Series Brightly. Nah, sebagai content creator, Diva selalu harus menjaga pH kulit Diva, terutama wajah. Yaitu kadang kan kalau kita terlalu kena sering sinar lampu, sering kena blu-ray atau mungkin sinar biru dari handphone, itu juga bisa membuat kulit kita tuh lebih kusam. Nah, kalau misalnya kita menggunakan face series dari Scarlett Whitening, nah ini dia, dia punya serangkaian Scarlett Whitening. Ini masih ada serumnya, seperti yang kalian bisa lihat di belakang ya, itu botol serumnya tuh banyak banget. Nah, kalau misalnya kalian udah, pasti di antara kalian udah tahu banget tentang Scarlett Whitening face seriesnya. Nah, ini tuh Diva pengen kasih tahu, karena beberapa bulan terakhir ini Diva menggunakan serum dari Scarlett Whitening yang Brightly ini. Brightly Ever After Serum. Ini agak belibet ya. Brightly Ever After Serum ini benar-benar bagus banget. Ini Diva nggak bohong, karena mungkin karena mau review bilangnya bagus. Kalian bisa lihat botol yang udah ada di belakang Diva itu semua botol kosong, dimana ini adalah botol ke-6 yang Diva gunakan. Yang bikin Diva senangnya tadi, Diva sekarang bisa menggunakan serangkaian Scarlett Brightly Ever After Serum ini, yaitu udah ada yang day and night cream-nya. Jadi kayak udah sepaket gitu loh. Jadi kayak kita udah nggak usah bingung lagi nih kalau misalnya kita pakai serum Scarlett, selebihnya kayak moisturizer dan lain-lain harus pakai apa ya? Nih, kalian bisa pakai ini. Itu ada dari Brightly Ever After Day Cream dan juga Brightly Ever After Night Cream. Jadi kalian benar-benar bisa sempurna banget kulit wajah yang kalian inginkan. Dan harus kalian tahu juga nih, Brightly Ever After Serum itu mengandung banyak banget kandungan yang pastinya bagus. Ada glutathione, ada niacinamide, juga ada vitamin C. Ini kalian bisa lihat di sebelah sini, nanti Diva kasih lihat nih ya tentang ingredients-nya atau komposisi yang biasa ada di Scarlett Whitening Brightly Ever After Serum. Jadi sebagai content creator itu gimana ya? Kita harus memberikan yang terbaik untuk kalian semua. Mulai dari wajah, penampilan, dan lain-lain. Yang pastinya wajah itu harus benar-benar kita rawat sebaik mungkin. Dan Scarlett Whitening ini sangat membantu aku untuk tampil lebih percaya diri lagi, lebih rileks lagi di hadapan kalian semua, tanpa harus takut, aduh wajah aku kusam gak ya di depan kamera tuh, aduh bekas jerawat aku kelihatan gak ya. Kenapa? Karena serum dari Scarlett ini mengandung banyak banget yang tadi udah kita sebut, itu ada niacinamide, glutathione, dan juga vitamin C, yang dimana itu tuh bisa mencerahkan wajah kita, juga bisa menghilangkan pori-pori dan menyamarkan bekas jerawat. Keren banget. Jadi buat kalian yang, tapi kak aku ini berjerawat, aku harusnya pakai yang apa ya? Jangan khawatir, karena Scarlett juga mempunyai satu varian lainnya, yaitu acne serum, dimana mereka juga punya serangkaian lainnya untuk kalian yang memiliki masalah kulit wajah berjerawat. Nah, setelah kalian kalau misalnya udah bersih nih jerawatan lainnya, langsung aja beralih ke serum ataupun mungkin serangkaian dari Brightly Ever After, dimana itu semua bisa banget membantu kalian untuk selalu mencerahkan. Kalian bisa lihat sendiri, ini sedikit curhat juga, dulu nih sebelum Diva kenal Scarlett Whitening, Diva itu benar-benar yang agak struggle, terus kayak bingung nih wajah kok kusam terus kayak ini bekas jerawat kenapa nggak mau hilang, padahal Diva udah pakai banyak banget produk. Tapi setelah Diva kenal Scarlett Whitening After Ever Serumnya itu kayak
wah semuanya tuh terhempaskan aja gitu. Seperti yang kalian lihat di sini udah ada, sebenarnya ada 5, cuman satunya itu entah kemana botolnya. Dan ini adalah botol ke-6 Diva. Jadi benar-benar sebelum ada serangkaian night and day krimnya, Diva benar-benar menggunakan serum dari Scarlett ini. Dan buat teman-teman Diva yang kenal Diva pasti tahu banget kalau Diva menggunakan serum ini. Jadi buat kalian yang punya masalah kayak Diva, kayak kulit kusam, bekas jerawat membandel, ataupun mungkin kayak bercak-bercak di muka juga, apa kayak beruntusan yang ada di wajah juga nggak bisa hilang, kalian bisa menggunakan serangkaian dari Scarlett Whitening Brightly Ever After Serum ataupun mungkin Dye and Night Cream-nya. Dan lagi ditambah, kalau kalian mau tambah kinclong clong clong clong, kalian juga bisa nih membersihkan wajahnya menggunakan Scarlett Brightening Facial Wash. Ini juga mengandung glutathione, vitamin E dan juga rose petal. Apa sih Diva rose petal nih? Bisa kalian lihat sendiri ya guys. Di sini tuh ada kayak kelopak-kelopak bunga ros atau bunga mawar yang dimana itu sangat-sangat berfungsi untuk mengecilkan pori-pori, untuk menghilangkan wajah kusam dan lain-lain. Ini sangat-sangat membantu banget. Jadi ketika Diva menggunakan serangkaian Brightly Ever After-nya ini tuh benar-benar bagus banget guys. Jangan lupa ya. Jadi buat kalian yang pingin samaan kayak Diva, kalian bisa langsung cek WA-nya di WhatsApp-nya, Diva ada, udah disimpan di description box, atau di LINE-nya mereka, Shopee-nya juga ada, dan juga ada di Instagram. Jangan lupa untuk selalu cek at @scarlett_whitening, karena saya banyak banget info-info dan juga banyak banget orang, udah ribuan, mungkin ratusan ribu orang menggunakan Scarlett Whitening Indonesia. Jadi buat kalian semua yang mau kayak Diva nih, kayak aku tuh takut untuk pakai skincare karena takut A, takut B, takut C, takut C. Jangan khawatir, karena Scarlett Whitening ini udah BPOM guys, udah terdaftar dan juga kualitasnya udah bukan kaleng-kaleng. Harganya juga cuma 75 ribuan untuk satu item, jadi serba 75 ribu, tapi kalian bisa cantik dengan rangkaian dari Brightly Ever After. Kalian bisa cantik selebgram album secantik Diva. Maybe, nggak ada yang nggak mungkin kan. Jadi buat kalian yang masih ragu, jangan ragu lagi untuk selalu cek at Scarlett Whitening ataupun mungkin di Shopee mereka dan dapatkan promo-promo spesialnya, karena Scarlett, karena nanti lagi 88 guys, jadi kalian bisa langsung cek Shopee-nya ya. Okay, itu dia. Tadi kan kalian udah lihat nih serangkaian bagaimana Diva menggunakan cara pakai, mulai dari facial wash-nya, menggunakan serumnya, dan juga menggunakan day ataupun night cream-nya. Jadi buat kalian yang ragu-ragu, jangan ragu-ragu, karena Diva udah buktiin selama hampir beberapa bulan kebelakang Diva menggunakan serangkaian dari Brightly Ever After Serum dan juga Day and Night Cream-nya, benar-benar wajah Diva itu benar-benar, kalian bisa lihat tadi kan, kalau wajah Diva tanpa makeup seperti saat ini tuh benar-benar bersih banget dan juga enak banget, kenyal. Jadi buat kalian yang mau, bisa cek langsung di description box. Dan juga jangan lupa tag Diva ya di Instagram, di @kusnadiva_AA, dan juga @scarlett_whitening, dimana kalian bisa berbagi ataupun mungkin sharing pengalaman kalian menggunakan Scarlett Whitening. Dan buat kalian juga jangan lupa nih untuk nonton video sebelumnya, yaitu Body Series, ada di sini. Nggak deh, di sini. Jangan lupa diklik ya. Jadi ketemu lagi sama Diva nanti. Bye semuanya, saya Diva pamit. Stay healthy, keep watching, love and peace. Bye, annyeonghaseyo. Just let me cry a little bit more.